Berikut adalah 10 daerah dengan penduduk miskin paling sedikit di Indonesia. Apakah ada daerahmu di sini? Baca kui. Di posisi ke-10, Kota Solok di Sumatera Barat dengan persentase penduduk miskin 3,12%. Di posisi ke-9, Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan dengan persentase penduduk miskin 3,04%. Di posisi ke-8, Kota Denpasar di Bali dengan persentase penduduk miskin hanya 2,96%. Di posisi ke-7, Kota Balikpapan di Kalimantan Timur dengan persentase penduduk miskin hanya 2,89%. Di posisi ke-6, Kota Pekanbaru di Riau dengan persentase penduduk miskin hanya 2,83%. Di posisi ke-5, Kabupaten Bangka Barat di Bangka Belitung dengan persentase penduduk miskin hanya 2,75%. Di posisi ke-4, Kabupaten Badung di Bali dengan persentase penduduk miskin hanya 2,62%. Di posisi ke-3, Kota Depok di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin hanya 2,58%. Di posisi ke-2 adalah Kota Tangerang Selatan di Banten dengan persentase penduduk miskin hanya 2,57%. Dan daerah yang paling sedikit penduduk miskinnya adalah di Kota Sawah Lunto di Sumatera Barat dengan persentase penduduk miskin hanya 2,38%. Sekian daerah dengan penduduk miskin paling sedikit di Indonesia. Apakah ada daerahmu di sini? Silakan komen ya. Terima kasih.